Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Ciona, yang dimana pastinya Ciona di sini akan memberikan informasi terupdate dan juga terbaru yang dimana masih seputar hari Sperija dan juga Cutsipa, yang tentunya semakin hari semakin menyita perhatian publik atau menjadi perbincangan para fans dan juga para netizen, yang dimana sampai saat ini juga fans masih begitu menginginkan dan juga masih begitu berharap bahwasanya agar Haris dan juga Cutsipa kembali syuting bersama seperti di Tajwid Cinta, ya guys. Karena berkat akting dan juga kepiawaian dari sosok Haris dan juga Cutsipa sangat begitu membuat semua orang pun terkagum-kagum dengan kemampuan yang mereka lakukan ketika di Tajwid Cinta. Oke sobat Ciona, yang dimana pasangan couple ini sangat begitu banyak yang mendoakan dan juga sangat begitu banyak yang mendukung bahwasanya mereka ini pasangan yang sangat begitu cocok dan juga serasi, sampai-sampai para fans dan juga para netizen pun selalu mendoakan yang terbaik agar Haris Perica dan juga Cutsipa benar-benar berjodoh dalam dunia nyata, ya guys. Nah tentu saja hal ini fans dan juga para netizen sangat begitu berharap semoga Tajwid Cinta season kedua kembali ditayangkan, karena mereka sangat begitu rindu dan juga kangen dengan momen mereka berdua ini. Oke sobat Ciona, lanjut ke isi video atau pembahasannya, yang dimana digegerkan dan juga dihebohkan dengan sebuah ungkapan atau ucapan dari Rizky Najar tepatnya di hari ulang tahun Cutsipa, ya guys. Dan tentu saja ungkapan dari Rizky Najar ini sangat begitu membuat fans baper dan juga salting, ya guys, ketika Rizky Najar ini mengungkapkan satu hal atau satu kata untuk Cutsipa, ya guys, di hari ulang tahunnya tersebut. Namun tentu saja ungkapan atau ucapannya ini sangat begitu membuat para fans sangat begitu terkejut dengan ungkapan yang dimana sangat begitu di luar nalar, ya guys. Oke sobat Ciona, apa maksud dari Rizky Najar ini sampai mengungkapkan sesuatu tentang Cutsipa tepatnya di hari ulang tahunnya, ya guys? Seakan-akan di sini Rizky Najar sangat begitu mengagumi sosok Cutsipa, ya guys, sampai mengungkapkan hal seperti itu. Oke sobat Ciona, apa pendapat dari kalian tentang Rizky Najar dan juga Cutsipa yang saat ini tengah bermain sinetron bareng? Silakan tuliskan komentar di kolom yang sudah disediakan. Ciona pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.